mesra bareng Vicky Prasetyo, Ayu Aulia, aku gak kenal Kalina. Itu sebenernya kamu kenal gak sama Kalina sendiri? Enggak sih, aku gak kenal sama Kalina. Ini maaf lah Kalina, aku gak tahu apa-apa. Mungkin mendengar berita ini mungkin apa? Ayu Aulia mendadak jadi perbincangan hangat netizen karena disebut sebagai penyebab masalah rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Okatarani. Mengenai hal itu, Ayu mengaku tidak tahu sama sekali dengan kehidupan asmara Vicky dan Kalina. Bahkan, ia mengaku tidak mengenal Kalina. Gak sih, aku gak kenal sama Kalina. Jadi maaf ya Kalina, aku gak tahu apa-apa, kata Ayu saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021. Selain itu, Ayu juga menjawab perihal kabar yang menyebutkan dirinya akan jadi istri kedua Vicky. Gak mungkinlah aku mau jadi istri kedua. Jadi istri pertama aja deh. Maksudnya aku gak maulah, katanya secara tegas. Ayu mengaku tidak ingin dicibir oleh netizen. Ia hanya ingin dikenal wanita yang berprestasi daripada penuh sensasi. Aku gak mau juga dicap jadi pelakor, aku ngerasa risih sih. Karena kan aku di politik, lagi nyanyi juga. Jadi aku ingin fokus. Aku ingin prestasi, bukan sensasi, tegasnya lagi. Ayu kemudian berbicara tentang kisruh rumah tangga Vicky dan Kalina. Sebagai wanita yang pernah singgah di rumah Vicky, Ayu mengaku tidak tahu apapun yang terjadi. Aku nggak tahu masalah mereka. Sampai aku DM, kak kok ini aku jadi kebawa-bawa ya. Aku bilang gitu, karena aku nggak tahu masalah apa, kata Ayu. Nggak ada kak Kalina di rumah Vicky waktu itu. Tapi pas aku mau pulang agak pas-pasan, terus aku pulang gitu aja udah, pungkasnya.